Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau menjelaskan tentang kronologi Yahudi dibubarkan Yesus. Agama Yahudi dibubarkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu-satunya hamba Tuhan, satu-satunya pendeta yang bisa menjelaskan agama Yahudi sudah dibubarkan oleh Yesus. Begini Bapak Ibu Saudara ya, agama Yahudi itu terjadi pada era Musa, dimulai dengan ketika Yesus menuliskan dengan jari tangannya 10 perintah Allah di dalam loh batu itu ya, Keluaran 31 ayat 18. Itu dimulai diturunkannya Taurat. Taurat itu artinya adalah aturan-aturan ritual beragama. Ingat, Taurat artinya ritual agamawi ya. Lalu dilanjut dengan diturunkannya kitab nabi-nabi. Mulai dari Musa dan seterusnya sampai nanti Maleakhi. Itulah agama Yahudi. Agama Yahudi diturunkan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menurunkan agama Yahudi ya. Agama Yahudi ini berlangsung rentang waktunya sejak Musa sampai Maleakhi, kurang lebih 1500 tahun. Itu usia agama Yahudi. Ya, di situ punya Allah yaitu Yahweh. Yahweh adalah Yesus sendiri yang roh. Ya. Jadi orang Yahudi itu, agama Yahudi itu Allahnya Yahweh. Kemudian punya kitab suci yaitu Perjanjian Lama yang dibaca oleh Yesus. Salah satu kitab Yesaya itu di dalam Lukas 4 ayat 16. Kemudian punya ritual agamawi yaitu Taurat. Kemudian punya gedung untuk ibadah, simbol agama Yahudi, gedung ibadah yaitu Bait Allah. Ya, itu adalah agama Yahudi. Nah, mari kita jelaskan bagaimana Yesus membatalkan agama Yahudi ya. Dia sendiri yang menciptakan, dia yang menurunkan agama Yahudi, dia juga yang membatalkan atau membubarkan Yahudi, agama Yahudi. Yahudi itu adalah sebuah agama di dalam Yohanes 3 ayat 1, Yahudi juga bangsa di dalam Matius 2 ayat 2. Jadi Yahudi itu bangsa iya, agama iya. Oke, setelah berlangsung 1500 tahun, inilah cara Yesus membubarkan agama Yahudi. Pertama adalah Allah dibentuk, Yahweh dibentuk kan. Agama Yahudi itu Allahnya Yahweh dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Ya. Itu sama juga dengan Yohanes 1 ayat 14. Lahirlah Yesus sebagai anak laki-laki dari Maria. Lukas 2 ayat 7. Sejak saat itu tidak ada lagi yang nyembah Yahweh. Yahwehnya sudah dibentuk. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia. Maka tidak ada lagi orang yang nyembah Yahweh. Maria, ibunya Yesus, ganti menyembah yaitu menjadi Tuhan Allah Maha Kuasa. Tidak lagi nyembah Yahweh. Ya, Zakaria bapaknya Yohanes juga sudah menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Lalu pertama adalah Yahweh dibentuk jadi manusia ya. Itu terjadi pada tahun 1 Masehi. Ya. Pertama kali adalah Allah dibentuk jadi manusia. Lalu yang kedua, Taurat dibatalkan. Yesus datang menggenapi Taurat, lalu digenapi, setelah digenapi dibatalkan di dalam Efesus 2 ayat 15. Jadi ritual agamawi Yahudi batal. Kira-kira terjadi tahun 33 Masehi. Ya. Jadi pertama adalah Yahweh dibentuk jadi manusia tahun 1 Masehi, lalu ritual agama Yahudi yaitu Taurat dibatalkan tahun 33 Masehi. Lalu Bait Allah diruntuhkan tahun 70 Masehi.
ini menggenapi perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayat 2 itu, bait Allah itu akan runtuh. Ternyata benar. Jadi tiga pilar agama sudah runtuh. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia tahun 1 Masehi. Ritual agamawi yaitu Taurat sudah dibatalkan tahun 33 Masehi. Lalu lambang agama yaitu simbol agama gedung bait Allah sudah diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi menggenapi perkataan Yesus Matius 24 ayat 2. Sekarang orang Yahudi tinggal punya satu-satunya komponen beragama yaitu Alkitab. Alkitab tidak pernah dibubarkan, tidak pernah dihilangkan. Alkitab Perjanjian Lama nyambung ke Perjanjian Baru. Makanya semua orang Yahudi yang murni pasti jadi Kristen. Clear sampai sini? Lalu sekarang yang ada di Yahudi di negara Israel adalah Yahudi yang KW, yang sudah kehilangan Allah yaitu Yahweh, sudah kehilangan ritual agamawi yaitu Taurat, dan sudah kehilangan simbol agama gedung bait Allah. Lalu Yesus melalui Paulus berkata bahwa kamulah bait Allah itu. Jadi sekarang orang Kristen itu simbolnya bukan gedung. Bukan gedung lagi, tetapi tubuh kita ini adalah bait Allah. Makanya orang Kristen tidak perlu membangun gedung ibadah, ya. Baik, sudah cukup jelas ya. Jadi Yesus yang menurunkan atau yang Yesus yang menurunkan agama Yahudi, Yesus juga yang membubarkan Yahudi. Allahnya dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. 1 Masehi, ritual agamawi yaitu Taurat dibatalkan 33 Masehi, bait Allah diruntuhkan 70 Masehi. Maka sejak tahun 70 Masehi, agama Yahudi resmi dibubarkan. Yang membubarkan bukan sembarangan, yang membubarkan adalah Allah segala Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata kepada siapa saja yang masih ngeyel, masih ngotot beragama Yahudi, Yesus berkata, kamu jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Hari ini Anda yang masih sok Yahudi-Yahudi, banyak gereja berkiblat kepada Yahudi, masih sebut-sebut Yahweh, memakai kalender Yahudi dan lain sebagainya yang berkiblat Yahudi, Yesus berkata, iblis bapamu, kamu jemaah iblis. Ular beludak ya. Ya, itu julukan-julukan Yahudi palsu, Yahudi KW. Clear ya, sangat clear. Hanya ada satu-satunya pendeta yang bisa menjelaskan seperti ini, bahwa agama Yahudi sudah dibubarkan oleh Yesus, oleh Allah segala Allah, bukan sembarangan ya. Anda yang masih sok Yahudi-Yahudian, oleh Yesus dibilang apa? Jemaah iblis. Jadi para penyembah Bapa Yahweh, kamu jemaah iblis. Ya, para saksi Yehova, kamu jemaah iblis. Ya, yang Yudaism, kamu jemaah iblis. Yesus sendiri yang sudah membubarkan agama Yahudi. Clear? That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.